Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Welut Squad. Kali ini kita mancing di spot kolam bersama 4 orang ini. Itu yang baju merah joki Anfa, joki Topek alias Ulo, itu Murang Merasi pakai baju putih. Dan itu bersama joki Topan yang biasanya dapat besar-besar itu. Yang tidak pakai baju itu yang punya kolam ya. Menurut informasi yang punya kolam di sini banyak sekali belut-belut besar. Siapa tahu nanti kita cari lubang-lubangnya di sini. Semoga aja kita dapat belut monster lagi ya. Oke, tonton terus channel ini. Kita lanjut lagi nanti kalau kita dapat belut besarnya. Oke. Bro, katanya teman kita digondol joki Anfa ini yang dimakan. Di kondol sol sol nah bro, strike bro. Bro kentang terus wae pak, kepada ucul masanya rawan pancing ini. Strike bro, lumayan bro, buka ah gede bro. Woi. Enggak apa-apa, petot-petot ae. Putih. Fokus nih. Terus. Kayak tandas. Santai. Ki bro. Di bro. Tandas bro. Siap ke. Kok sik. Ki tandas mulai dongol bro. Nah, kamu. Woi, cekel pas. Acam bro, akhirnya joki Anfa strike rekor. Wih, suket hilang ya pak? Lunyur ah? Orang ucul yang penting kentenganmu. Nah bro, angkat kakekmu pak. Tacam. Lo bro, nih joki Anfa rekor bro, ini kurang lebih 1 kilo. Ada ya mas? Mantap. Kita cari tempat aman ya Eva. Nanti tempat aman ya. Cepang dulu ya. Kuna gini ya. Hehehe. Untuk lo. Wih, untuk lo. Aku rong jauh aja ya. Coba sama joki Murang. Ini juga joki Topan. Nih, joki Anfa ini akhirnya dia dapat bro. 1 kilo. Bisa ini. 1 kilo. Ini salam gue holit apa orang? Males ah, cemen. Wes ngomong aku untuk sainganku wes saiki. Woi, akhirnya nih. Enggak mengecewakan, bro. Karo lenganku sak gede welute, bro. Satu lengan lebih, ha? Wah, katanya ada pergerakan joki Ulo. Ada sik, jemu ada sik, coy. Urung-urung mangan tapi sik. Jemu ada. Lo, emang isek lo, kalian lo. Kita isek lo. Tolong pegangin ini ya, Pak Ulo. Ini belutnya, bro. Sabar. Pancingnya lo yang berut lo, enak sih tos yang berut ya pancingnya. Pancingnya biasa aja sih. Biasa aja. Ngomongnya yang berenang nih kita. Ngomongnya yang banter lo. Kepiye lo sensasinya setrake kimu kepiye. Biasa aja sih bro, kalau saya udah sering. Kalau saya belum ini bro. Belum saatnya. Kok ngomongnya harus sini-sini lo tolo? Belum saatnya bro. Tunggu. Alhamdulillah ini strike lagi belut monsternya terangkat lagi. Dia enggak pakai baju itu yang punya kolam seneng dia kalau dipancing belutnya. Soalnya ini belut di sini hanya hama sebagai ikan lele. Oke bro, kita lanjut cari lagi, siapa tahu masih ada belut-belut monster yang masih bersembunyi di kolam ini. Oke. Oke bro, ini tadi yang dikira ekor belut. Kita lihat apa ya dalam isinya, bro. Oh, ternyata mencawat. Hilang bro, cawaknya malah masuk dalam kolam. Ini momen langka ini. Tadi dikira ekor belut ternyata ekor biawak. Ya Allah bro, bro langsung disamperin joki Topan. Sudah bro. Nah kamu. Nah, ucul.
berarti kebut-kebutmu itu aku tak gejol-gejol lho Pak Tengasian. Masalahnya aku teko iki mau tak pancing aku suwir menunggu. Ya Allah, samberane bro Edian. Ya Allah, samberane bro Edian. Wes yo, basingmu Pot. Serah kowe. Ala ucuk dampu ucuk. Kon kon metu Pot jajar gedine sepiro coy? Ucuk aku melok rekam lho kon. Ah, suwen. Ning kena ya. Wes Pot. Kan mau nggak gelem metu, Pot. Oke, bro. Edian samberane ge mau. Krungu to suarane, Pak Gledom. Wah, soalloh. Duh, pinter caca. Kita coba. Nang gede apa ya kemacing? Langsung disamber tuh. Mungkin kira-kira ini kembu-kembu. Walah, baterainya lemah, Rang. Wah, soalloh. Aduh, ucol nih, tak. Dapet. Atuh lu deh. Edian samberane, bro. Gede lah. Suarane. Wah, soalloh. Ben-ben lah. Sorge sih. Oke, kita ya. Biarkan dulu. Ada kentengnya, Pot. Kenteng. Salah gede. Oh, banyak gede. Bang gede. Kilo gede iki. Celuwe gede nemu orang. Tak kumun dia. Entas. Cul tak kumun iki. Gimana, Pan? Masyaallah samberane, Bro. Bro, kan recek aku, Cok. Suwi ram ora dimangan lho, Mong. Coba kita lihat lagi sambarnya. Wow, Edian. Nang, Bro. Meneng asli. Asli. Akhirnya kita pakai edan, 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 karena anak-anak maghrib bro, anak maghrib bro, sudah maghrib jadi gelap, nyambar tunggak, nyambar bertubi-tubi. Wih, kaya tunggak ya tarikannya Edian bro. Malah tutup Pot, kok aku deger ngunuhi lu ucul lu alah masa apa aku tau kuih gue peri wingi kaya ngunuh kuih deh wingi nak narik, mudah-mudahan tapi nak orang narik ya mbo. Cekel pak, sengat tembi bambu buan dek kelam narik. Alah, malah ucul. Baterai lemah, gitu kan. Cari ucul lagi. Tapi kandil ucul ya. Kira kandil pak ya. Kira isor saya kandil. Wih, si anak, si anak. Hah? Si anak. Wih, ngapuk sih. Pacang tarik pacang gue nanti. Oh, ternyata masih ada belum jadi pancingnya dikira kecantol, bro. Jadi ini pancingnya kira kecantol, bro. Pokar enggak, bro? Tapi ternyata ada belutnya. Nah, keneng berarti. Ternyata ada belutnya. Oke, bro. Ini karena gelap karena agak nih mendung. Penontonnya mulai kelihatan, bro. Apakah mulai kelihatan? Oh, iya kada kepalanya itu nah, bro. Wulu lu 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 lu. Lu 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 lu. Ternyata ngapusi belutnya tadi apa ngeprek. Diam setempat ya, bro. Nah, ngunu cocok prek ya, bro. Nah, kita santri bro biar agak padang. Elah la 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 baterai li, bro. Aku muter main, aku muter main, aku ya, aku muter main. Allahu Akbar. Ini bro sini yang hidup. Mantap, bro. Mantap. Mantap, bro. Dapat 2 hari ini belut besarnya 1 kilo. Tadi ya 1 kilo, yang ini 1 kilo lagi, bro. Ini tadi ngeprank, ini pertama diem aja ini tadi belutnya. Ah, nakal-nakal. Pas adzan maghrib. Salam-salam buat Murang Merasi. Salam juga untuk Demit Belut yang ada di M nih, kita dapat ini. Lumayan. Dapat, bro. Alhamdulillah sambarannya mantap. Dikira kecantol ternyata diprank sama belutnya, bro. Besar. Ini. 1 kilo lah ini mungkin. Oke, bro, berhubung ini cuacanya sudah maghrib dan ini dapat terakhir kita ya. Ini 1 kilo mungkin. Jadi kita lanjut pulang aja ini langsung. Profil. Oke, kita tutup saja. Pamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belut kuat. Mantap. Amin. Soang. Aku soang.